Ketujuh kali dengan Sultan mencoba merasuki daerah berbahaya, masih kita dengan Sultan. Ada di sana kembali kali ini selamat tembak untuk Mukang, cukup berbahaya. Berikut adalah penyerahan cenderamata dari kesebelasan PS Navas 2 kepada Jepara Legend oleh Bapak Kodam. Kepadanya kami persilahkan. Udah, dan baru saja terdengar fair play anthem di Penusupan Soccerfield yang menandai sesaat lagi pertandingan antara kesebelasan Jepara Legend berhadapan dengan kesebelasan PS Navas 2 akan segera dimulai. Terlebih dahulu akan kami bacakan susunan pemain dari kesebelasan PS Navas 2. Kali ini penjaga gawang dipercayakan kepada saudara Ayat, dan empat pemain belakang yaitu Gunawan, Sun Pleman, Agung, dan juga Haryanto. Sementara kali ini tiga pemain tengah masing-masing Selamat, Sutrisno, dan juga Wawan. Dan tiga pemain depan yaitu Agus R, Sudin, dan juga Ipang. Dan nampaknya kali ini dari kesebelasan Navas 2 berada di sebelah selatan menghadap ke utara, yang mengenakan kostum dengan berwarna biru langit ataukah blue sky dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan dari kesebelasan Jepara Legend kali ini berada di sebelah utara menghadap ke selatan. Nampak kali ini wasit sudah berada di tengah lapangan. Sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Untuk itu bagi Anda para penggemar dan pecandu simpatisan sepak bola dimanapun Anda berada, untuk segeralah datang berbodong-bodong masuk ke Penusupan Soccerfield untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Kali ini nampaknya asisten wasit satu adalah M. Hermawan dan juga asisten wasit dua adalah M. Fahri. Nampaknya kali ini kedua kesebelasan sudah melakukan doa bersama untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Dan kembali nampaknya si kulit bundar sudah berada di tengah lapangan. Kali ini menandakan sesaat lagi nampaknya kulit panjang akan segera dibunyikan oleh sang pengadil pertandingan. Nampak sedang melakukan persiapan kali ini penjaga gawang KDK nampaknya bernomor punggung 13 dari Jepara Legend. Kali ini nampaknya seorang penjaga gawang dari era tahun 2004. Kali ini peluit panjang sudah dibunyikan. Ke belakang ada di sana pemain nomor punggung 9. Kali ini ada di sana seorang kadik nampaknya berikan bola ke tengah, ataukah kali ini menuju daerah pertahanan dari kesebelasan Jepara Legend. Ada di sana pemain nomor punggung 19 Ganiero nampaknya menguasai segelit putar kotak kaki istana, berikan bola pendek pada pemain nomor punggung 4. Ada di sana mesinnya Kanung, berikan bola ke tengah kembali. Ada di sana pemain nomor punggung 14 yang dituju adalah maksudnya kali ini Jaziri nampaknya, ataukah kali ini kembalikan bola ke belakang. Masih mencoba memainkan tempo para pemain dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini mencoba membangun serangan. Kada juga di pemain nomor punggung 99 kloter bola setengah, mencoba bekerja sama dengan pemain tengah. Salah pengertian, kembali dipotong saja oleh Ganiro nampaknya, seorang pemain dari era tahun 90-an. Kali ini berikan bola ke belakang, back pass pada penjaga gawang. Kali ini masih kita nantikan, berikan bola pada pemain kanan luar, berpindah kali ini counter bola senak, berikan kepada Ganiro, kembali menguasai segit bundar. Jenderal, sang jenderal lapangan tengah dari kesebelasan Jepara Legend kali ini mencoba membangun serangan, mencoba menyisir lewat sayap kanan luar. Umpan terobosan kali ini ada di sana pemain nomor 12 Krisna kali ini yang dituju, kembalikan bola ke belakang. Umpan terobosan maksudnya, sayang sekali kandas dilaki lawan.
Kali ini nampaknya sulit bundar dikuasai dari kesebelasan PS Napas Tua, ada di sana pemain nomor 99. Masih kita nantikan ke belakang, kembali seluruhkan bola. Kali ini Agus R yang dituju, salah pengertian. Kali ini sulit bundar telah terlebih dahulu keluar 8 pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam saja. Kali ini ada di sana pemain punggung 4 yaitu Kandung nampaknya. Lemparan ke dalam lakukan sudah pendek saja, berikan bola ke belakang penjaga gawang. Kali ini Kadek nampaknya menguasai sulit bundar, seluruhkan bola ke tengah. Kali ini melambung tinggi datangnya bola, duel udara ataukah kandas di kaki Ganiro. Kali ini menguasai sulit bundar kembali, Kandung menguasai sulit bundar, bukan bola ke tengah maksudnya. Ada di sana pemain nomor punggung 5, ada di sana kali ini Haryanto, kehilangan bola kali ini Haryanto, mencoba kali ini kembali membangun serangan dari kesebelasan PS Napas Tua. Masih kita nantikan di sana mencoba kali ini memainkan bola para pemain dari kesebelasan Napas Tua, menguasai sulit bundar. Masih kita nantikan kontrol bola senak kotak Adibia, mencoba kali ini melihat teman-teman kawan yang berdiri netral, memain tengah dari kesebelasan PS Napas Tua, pemain nomor 82 kali ini kembali menguasai sulit bundar. Masih kita nantikan, berikan bola ke tengah, umpan terputus masuknya, ada di sana kembali kali ini Sultan menguasai sulit bundar, kembali langsung saja dipotong oleh para pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Ada di sana kali ini pemain kanan luar kembali menguasai sulit bundar, salah pengertian, kembali dipotong saja oleh para pemain dari kesebelasan Napas Tua, kembali menguasai sulit bundar. Pemain 73 yaitu Slamet, berikan bola ke center kanan luar Agus R, ataukah kali ini ada di sana pemain nomor 99, kali ini yang dituju ada di sana pemain nomor 82, kembalikan bola ke sektor kiri luar yang dituju, berikan bola ke tengah, kali ini cukup berbahaya. Akan tetapi kembali nampaknya sulit bundar masih terlampau lemah dan jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang Kadega. Kali ini masih kita nanti seluruhkan bola kembali jauh ke tengah, jauh tinggi datangnya bola, meluncur melintasi garis tengah lapangan, ada di sana pemain nomor 12 Haryanto maksudnya, ataukah kali ini Krisna. Kembali sulit bundar telah terlebih dahulu keluar 8 pertandingan, lebaran ke dalam saja kali ini untuk kesebelasan Jepara Legend, mencoba pelan-pelan membangun serangan. Kali ini ada di sana kali ini Ganiro terjatuh, nampaknya bukan merupakan suatu pelanggaran, kali ini bola dilurut saja oleh Sultin. Masih kita nantikan, kali ini Sultin mencoba merasuk dari kiri berbahaya, berikan bola ke sektor kiri luar yang dituju maksudnya, salah pengertian, kembali dipotong saja kali ini oleh dari sana pemain nomor 19 kembali disini menguasai sulit bundar. Pemain nomor 14 yaitu Nur Hamid kembali menguasai sulit bundar, sodorkan bola pendek saja menyusur tanah, bola datangnya masih kita nantikan, seorang pemain nomor 19 kembalikan bola ke belakang, berikan bola kepada kali ini nampaknya pemain nomor punggung 4 yang dituju, ada kembali kali ini Kanem menguasai sulit bundar. Sayang sekali nampaknya umpannya kali ini masih terlalu tergesa-gesa, tidak ada setubun kawan berdiri di sana, sehingga sulit bundar kembali telah terlebih dahulu keluar 8 pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam kembali. Kali ini untuk sebelasan PS Napas Tua, ada di sana pemain nomor punggung 50, berikan bola pendek saja, masih kita nantikan kontrol bola sekotak kali setengah, mencoba melewati 1-2 dan pemain lawan. Masih kita nantikan, ada di sana kembali kali ini Slamet menguasai sulit bundar, umpan terbusan maksudnya, ada di sana yang ketujuh kali ini Sultin mencoba merasuki daerah berbahaya, masih tampilan Sultin, ada di sana kembali kali ini Slamet, imbang langsung bukan cukup berbahaya, akan tetapi kembali masih mampu diselamatkan oleh para palang pintu, ataukah kali ini pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini goal line clearance nampaknya kembali dilakukan oleh salah seorang pemain belakang Kandung, nampaknya menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Kali ini masih kita nantikan serangan balik mencoba dilakukan dari kesebelasan Jepara Legend, akan tetapi sayang sekali nampaknya kembali sulit bundar telah terlebih dahulu keluar melintasi garis tepi lapangan, jadikan kembali lemparan ke dalam satu untuk kesebelasan Napas Tua, kembali pada serangan yang dibangun. Kali ini masih kita nantikan, ada di sana seorang pemain belakang dari kesebelasan Napas Tua menguasai sulit bundar, berpindah kembali ke sektor kanan, masih kita nantikan kontrol bola tenang kepada siapa akan diturunkan. Kembali kali ini berikan bola ke tengah, pemain nomor 58 kontrol bola kali ini kotak Kadipia, mencoba kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 29, ataukah bisa ada di sana Agus dan Haryanto nampaknya. Masih kita nantikan pemain nomor 19 menguasai sulit bundar, berikan bola kembali ke belakang, mencoba kali ini bermain-main di daerah lapangan pertahanan sendiri. Kali ini salah seorang pemain dari kesebelasan PS Napas Tua kembali berikan bola pada pemain nomor 99, pemain belakang kali ini masih kita nantikan kontrol bola tengah, berikan bola ke tengah, coba kali ini melihat mana teman-teman kawan yang berdiri netral, masih kita nantikan kontrol bola kotak kali, kembalikan bola ke belakang. Kali ini salah seorang pemain dari kesebelasan PS Napas Tua ada di sana kali ini masih Agus menguasai sulit bundar, salah pengertian dipotong saja oleh Ganiro, kembali terjatuh bukan merupakan suatu pelanggaran, ada di sana pemain nomor 75 Agus Rian yang dituju, berikan bola ke tengah Sultin maksudnya, kembali kada di lagi lawan, masih kita nantikan, ada di sana pemain nomor 4 Kanung yang dituju, kontrol bola senak, sayang sekali nampaknya
telah terlebih dahulu melakukan pelanggaran handsball kali ini kandung sehingga patah serangan yang dibangun dari kesebelasan aja para legend ada di sana kembali kali selamat menguasai si kulit bundar atau kali ini Gus Rian masih kita nantikan kontrol bola senak kandas di kaki Ganiero kali ini kontrol bola pemain nomor punggung 14 dari kesebelasan aja para legend masih kita nantikan ada di sana Nur Hamid nampaknya suruhkan bola ke tengah ada di sana pemain punggung 9 ada di sana masnya Kadik nampaknya salah pengertian kembali kali ini kandas jadi Sultan kontrol bola senak ke belakang datang membantu kali ini ada di sana pemain belakang dari kesebelasan TS Nafas Tuba menguasai sekilip bundar berikan bola ke tengah umpan terobosan maksudnya Sultan yang dituju mencoba kali ini menyusur lewat sektor kanan luar akan tetapi kembali sekilip bundar kali ini telah terlebih dahulu keluar melintasi garis tepi lapangan kembali hanya menjadikan lemparan ke dalam saja ada di sana pemain nomor 4 yaitu Kanung nampaknya masih kita nantikan mencoba melihat mana teman-teman kawan yang bernetral lakukan sudah pendek saja ada di sana kembalikan kali ini berikan bola ke tengah sayang sekali gak ada jadi lawan pemain nomor 82 ada di sana kembali kali ini selamat counter bola kembali kali ini selamat begini berikan bola ke sektor keluar masih kita nantikan berikan bola ke tengah kembali ada di sana namanya Sultan atau kali ini datang buat masnya Gus Rian pemain nomor 75 dari kesebelas PS Nafas Tua kali ini menguasai si kulit bundar nampaknya kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari kesebelasan para legend nampaknya kali ini pelan-pelan menghubung serang salah pengertian kalian dari semuanya selamat masih kita nantikan counter bola senak selamat berikan bola ke belakang ada di sana pemain nomor 99 yang dituju ataukah kali ini kembali nomor punggung 5 dari kesebelasan PS Nafas Tua menguasai Suwili Bundar Gunawan nampaknya berikan kembali bola ke tengah Sultan yang dituju maksudnya akan tetapi kembali salah pengertian dipotong saja dibuang langsung ke depan kali ini dengan seandainya penjaga gawang kali ini menguasai sekulit bundar berikan bola pada pemain nomor 99 atau kali salah seorang pemain tengah dari kesebelasan PS Nafas Tua kembali menguasai sekulit bundar kembali sodorkan bola ke daerah kini luar maksudnya selamat yang dituju ke belakang kali ini datang membantu salah seorang wingback kiri dari kesebelasan PS Nafas Tua kembali kali ini selamat kontrol bola senak kehilangan bola kali selamat mencoba kali ini dari kesebelasan cepat lagi menguasai sekulit bundar kali ini serangan balik dilakukan masih kita nantikan pemain nomor 12 ada di sebelahnya Krisna ataukah kali ini ada di sana pemain belakang ada di sana nomor 18 masih kita nantikan Jazeri nampaknya sayang sekali nampaknya umpan terobosannya masih terlalu tergesa-gesa sehingga kembali sulit bundar dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang menimang-nimang sulit bundar berikan bola kali ini berikan kembali back pass kali ini dari kesebelasan PS Nafas Tua masih kita nantikan kontrol bola senak salah seorang pemain tengah dari kesebelasan PS Nafas Tua datang membantu kali ini kembali masih ada di sana masnya Hermawan ataukah kali ini pemain nomor 98 kontrol bola kembali berikan bola ke sektor kanan luar maksudnya nah, tetapi nampaknya sayang sekali umpannya kali ini masih terlalu deras sehingga sulit bundar meluncur melintasi garis tepi gawang hanya menjadikan tendangan gawang saja belum merubah kedudukan kali ini masih tetap imbang 0-0 kali ini tendangan gawang pendek saja penjaga gawang kali ini KDK berikan bola pada pemain nomor 24 ada di sana maksudnya Kandung kali ini masih kita nantikan Kandung kepada siapa yang dikirimkan mencoba kali ini melihat mana teman-teman yang berdiri netral pemain nomor punggung 5 ada di sana maksudnya kali ini kontrol bola senak Haryanto nampaknya sayang sekali nampaknya kembali kehilangan bola Dido kali ini kembali menjadikan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan PS Nafas Tua ada di sana pemain nomor 5 kontrol bola senak masih kita nantikan berikan bola pada sang cedera lapangan tengah dari kesebelasan PS Nafas Tua pembagi bola kali ini sang pengatur tempo pertandingan kali ini ada di sana kembali Agus Rian menguasai sulit putar ke belakang ada di sana pemain nomor 14 masih kita nantikan umpan terobosan masuknya salah penonton kembali saja dipotong kali dari kesebelasan persebaya dan Rezer masih kita nantikan mencoba membangun serangan kali ini sendirian dia di sana mencoba merasuk dan masuk ke dalam berbahaya harus jatuh bangun kali ini pemain atau bakal ini sang penjaga gawang dari kesebelasan Nafas Tua kali ini menyelamatkan si kulit bundar atau kali ini menyelamatkan jala gawangnya dari kebobolan lewat tendangan keras dari pemain nomor 12 itu Krisna kembali hanya menjadikan corner kick atau kali ini sepak sulit saja untuk kesebelasan para legend pendek saja kali berikan bola bola ke tengah masih kita nantikan masih menguasai sekulit bola harus kita lihat berbahaya cukup berbahaya ada di sana pemain punggung 18 maksudnya
Akan tetapi sayang sekali kembali sebut bubar telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja kali ini untuk kesebelasan PS Nafas Tua. Nampaknya penjaga gawang air kali ini masih kita nantikan ambil ancang-ancang jorokan bola jauh ke tengah. Duel udara terjadi di sana kali ini karena juga Ganiro ataukah pemain nomor 4 yaitu Kanu berikan bola ke tengah. Datang membantu kembali kali ini Ganiro kehilangan bola kembali kali ini ada di sana dipotong satu oleh pemain tengah dari kesebelasan PS Nafas Tua. Masih ada palang pintu dari kesebelasan kali lepas dari sebelah usai cukup berbahaya. Ataukah nampaknya kali ini asisten wasit telah terlebih dahulu mengangkat benderanya pertanda salah seorang dari kesebelasan Jepara Legend. Nampaknya Arifin kali ini terjebak ataukah Krishna kali ini telah terlebih dahulu terperangkap offside sehingga patah serangan yang dibangun dari kesebelasan PS Nafas Tua. Ada di sana kali ini pemain nomor 99 menguasai sulit bundar. Masih kita nantikan kontrol bola setengah pemain nomor 82 yang dituju empat terobosan masuknya ada di sana masnya Agus Rianto. Nah kali ini kembali dipotong saja Alonga kali ini kandas juga dilawan pemain nomor 14 dari kesebelasan Jepara Legend. Masih kita nantikan ada di sana kali ini pemain nomor 5 nampaknya. Masih kita nantikan kembali kandas juga dilawan selamat menguasai sulit bundar ke belakang nomor 99 kali ini. Masih kita nantikan berpindah ke sektor kiri luas sendirian dia kali ini counter bola dengan dada sejenak. Counter bola kembali kali ini umpan 1-2 dilakukan dari kesebelasan PS Nafas Tua. Masih kita nantikan pada siapa akan dikirimkan umpan terobosan maksudnya counter bola sejenak tembak langsung maksudnya akan tapi kembali masih mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Kembali kali ini mencoba bangun serangan dari kesebelasan PS Nafas Tua mencoba menyisir pastor kiri luar. Masih kita nantikan counter bola kembali langsung dibayang-bayang dan ketat sekaligus oleh dua pemain nampaknya salah seorang pemain dari kesebelasan PS Nafas Tua. Kembali pemain nomor 50 kali ini mencoba menyisir lewat satu kiri luar. Masih kita berikan bola ketang masuknya ada di sana ada sudah langsung mulut kawan. Wow, apa yang terjadi saudara-saudara kali ini nampaknya peluang yang begitu terbuka lebar dimiliki oleh salah seorang pemain depan yaitu Sudin nampaknya akan tapi kembali belum mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Nampaknya masih terlalu tergesa-gesa hanya menjadikan tendangan gawang saja kembali belum merubah kedudukan masih tetap imbang 0-0 hanya menjadikan tendangan gawang saja kali ini untuk kesebelasan Jepara Legend. Masih kita nantikan kali ini mencoba bekerja sama dengan pemain nomor 12 Krishna maksudnya akan tetapi sayang sekali kembali nampaknya sulit bundar telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lembaran ke dalam kembali untuk kesebelasan Nafas Tua. Masih kita nantikan pemain nomor 5 dari kesebelasan Nafas Tua berikan bola pada pemain nomor 75 yang dituju maksudnya. Salah pengertian ataukah kali ini kembali sulit bundar telah terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Lembaran ke dalam saja kali ini ada di sana Kanung. Masih kita nantikan kontrol bola setengah mencoba melihat mana teman-teman yang berjuang terang Ganiro yang dituju kembalikan bola ke belakang Kanung kembali menguasai sulit bundar kali ini sang wingback kiri dari kesebelasan Jepara Legend kali ini. Masih kita nantikan sodorkan bola ke tengah salah pengertian dipotong di udara kali ini ada di sana Ganiro nampaknya kembali nampaknya telah terlebih dahulu melakukan pelanggaran handball nampaknya salah seorang pemain dari kesebelasan Jepara Legend kali ini jadikan tendangan bebas ataukah free kick. Sementara penjaga gawang AKDK kali ini nampak membuat pagar putus lewat 1-2-3 pemain. Masih kita nantikan 1-2-3 lama dari ke belakang kalau sudah dibunyikan dan lakukan sudah tembak langsung gawang berbahaya. Oh nampaknya masih belum ampuh kembali menggetarkan jala gawang masih tetap enak sekali ditangkap kali ini ada di sana ketika satu kali sudah bola ke tengah ada di sana masnya kali ini Arifin yang dituju kagak tetapi nampaknya kembali sulit bundar langsung saja dibuang keluar lapangan pertandingan oleh penjaga gawang Yayat kali ini kembali hanya menjadikan lemparan ke dalam saja Kanung kembali masih kita nantikan Kanung sodorkan bola ke tengah kotor ke diri dia ada di sana pemain 29 salah pilihan kali ini Kadix ataukah kali ini kembalikan bola ke belakang Solhan kembali menguasai sulit bundar berikan bola ke sektor kanan luar Dido kembali menguasai sulit bundar kali ini kembalikan bola ada di sana Kadix kembali menguasai sulit bundar masih kita nantikan Dido kepada sebagian dulukan kotor bola ke Dido mencoba kali bergerak sama dengan pemain luar kotor bola kembali bola tengah ada di sana kanan perlu 12 terus nakal menguasai sulit bundar kembali sayang sekali tidak ada sang pun kawan berdiri di sana sehingga dengan mudahnya para pemain belakang dari kesebelasan PS Nafas Tua kembali menguasai sulit bundar ada di sana pemain nomor punggung 82 dari kesebelasan PS Nafas Tua kali ini sodorkan bola kali ini berpindah ke sektor kiri luar masih kita nantikan selamat yang dituju
dibayang-bayangi saja oleh Dido, berikan bola ke belakang, ada di sana pemain nomor 6 Solhan yang dituju, salah pengendalian kembali ke garis kaki lawan. Mas kita nantikan mencoba membawa serangan dari kesempatan PS Nabas 2, datang membantu pemain nomor 5 Mas kita nantikan, berikan bola ke sektor kan luar masuknya, kali ini terjadi perebutan di sana, kandas juga pemain nomor 99, kembali kontrol bola senak, datang membantu salah pemain rumah dari kesempatan Nabas 2, sayang sekali nampaknya umpannya kali ini masih terlalu tergesa-gesa. Kembali si Bulit Bunda telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan tendangan gawang saja untuk sebelasan Jepara Legend. Masih tetap imbang 0-0 kali ini. Ada di sana Kandung berikan bola pada pemain nomor 14. Karya di sana mesinnya Nur Hamid bekerjasama dengan Ganiero. Kembali kali ini Ganiero, salah seorang pemain dari era 90-an dari kesebelasan Jepara Legend, kali ini berikan bola ke tengah. Solhan kali ini ataukah datang membantu kembali kali ini Kandung. Masih kita nantikan Kandung datang membantu kembali, salah pengertian dipotong saja oleh Selamat. Kita nantikan saat bola sepak akan berikan bola ke tengah yang dituju maksudnya adalah Sotin, dipotong lewat udara kali ini kepala pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend, kembali membuang bola keluar lapangan pertandingan, jadikan kembali lemparan ke dalam saja, patahlah serangan yang dibangun dari kesebelasan PS Nafas 2. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini lakukan sudah Sotin yang dituju, kontrol bola senang kali Sotin dibayang-bayang dengan ketat kali ini oleh para pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend, kembali sehingga Sulit Budak telah lebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja kali ini untuk kesebelasan Jepara Legend, kembali kali ini Kandung menguasai Sulit Bundar, kontrol bola senak kali ini Kandung, kembali dengan bola pada Solhan yang dituju, ataukah kali ini ada di sana datang membantu maksudnya Nur Hamid, ataukah kembalikan berikan bola kali ini kepada Solhan, umpan terbesar yang dituju ada di sana maksudnya Krishna, masih kita nantikan Krishna, berikan bola pada pemain nomor 18, ada di sana maksudnya Arifin, sehingga kali ini Arifin, tembak langsung menurut gawang, berbahaya. Akan tetapi sayang sekali tembakannya kali nampak masih terlalu tergesa-gesa, masih tinggi di atas mister penjaga gawang, kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja kali ini untuk kesebelasan Nafas 2 kali ini mencoba kembali membangun serangan, kali ini Selamat menguasai si Bulit Bundar, mencoba melewati 1-2-3 pemain lawan, kembali masuk mengawal si Bulit Selamat, berikan bola pada pemain nomor 99, pada sepakan dikirimkan kembali karena banyak pemain nomor 99, melihat teman-teman makanya bernetral, ada desain masanya Agus Rian nampaknya, berikan bola ke tengah, ada desain pemain nomor punggung 5 kali ini counter bola kembali, salah pengertian kembali nampaknya Squid juga telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, kembali menjadikan lapangan ke dalam saja, ada di sana pemain nomor 14 yaitu Nur Hamid berikan bola kepada Krishna, nampaknya pas kita nantikan kembali Krishna, salah pengertian kali dipotong saja oleh penjaga gawang kali ini Yayat yang datang membantu kembali kali ini. Yo gelandangnya masuk ke gelandang dulu, gelandang yuk ambil lawan pak belakang lawan pak. Ya, belakang lawan dengan. Belakang lawan, ya. Oke. Okay. Lebaran ke dalam kali ini untuk kesebelasan. Jepara Legend. Terus tembak. Jangan terlalu jauh. Ya, oke. Okay. Apakah dilakukan oleh pemain nomor 4 yaitu Kano, ataukah kali pemain nomor 3 terjatuh kali ini nampak pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain belakang dari kesebelasan Nafas 2 kali ini. Jadikan tendangan bebas ataukah free kick kali ini cukup berbahaya karena rekannya nampak cukup dekat dengan kotak terlarang. Nampak ada di sana pemain nomor 6 dari kesebelasan Jepara Legend kali ini akan mengambil tendangan kali ini, ambil ancang-ancang 1-2-3 langkah mundur ke belakang. Kita nantikan pada sepakan dikirimkan ataukah kali ini akan langsung melakukan shot on goal nampaknya. Keluar sudah dibunyikan dan lakukan sudah, masih membentuk mistar ataukah kali ini bakar terus yang dibangun dari kesebelasan Nafas 2 kali ini ada di sermannya Sotin, mencoba membangun serangan berbicara sama dengan pemain belakang ataukah datang batuk balik kali ini Gunawan, salah pengertian kali ini dipocong saja oleh pemain nomor 9, salah pengertian kembali nampaknya KD kehilangan bola kali ini, datang membantu serangan balik cepat dilakukan dari kesebelasan Nafas 2, Sotin yang dituju maksudnya kali ini datang membantu pemain nomor 50 di sana, berarti tembak langsung menurut kawan maksudnya, sayang sekali nampaknya tembakannya kali ini nampak masih terlalu tinggi di atas mister penjaga gawang ketika nampaknya kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Jepara Legend kali ini, masih kembali belum merubah kedudukan, masih tetap imbang 0-0, ambil ancang-ancang kali ini KDK berikan bola pendek saja nomor punggung 19 yaitu nampak kali ini Ganiro berikan bola kepada pemain nomor punggung 3 dari kesebelasan Jepara Legend, ada di sana maksudnya kali ini Rahmat, masih kita nantikan ataukah pemain nomor punggung 8 kali sulukan bola ke tahun 4 terobosan maksudnya, salah pengertian kembali dipotong saja pemain nomor punggung 5 dari kesebelasan PS Nafas Tengah membangun serangan, datang membantu kembali kali ini masih kita nantikan Otin, kontrol bola senang kali ini Otin, masih kita nantikan berikan bola ke tengah nomor punggung 9 yang dituju kotak hati senang, dipotong saja kembali datang membantu datang di sana pemain nomor punggung 5 terjatuh dan dianggap melakukan pelanggaran salah seorang pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend kali ini,
sehingga menjadikan tendangan bebas saja untuk kesebalasan PS Nafas Tua. Nampak ada di sana kali ini Selamat nampaknya. Sementara kali ini penjaga gawang bernomor punggung 13 KDK nampaknya pemain dari Jepara Legend era 2004 kali ini membuat pagar betis lewat 1, 2, 3, 4 pemain nampaknya kali ini. Masih kita nantikan, belum sudah bunyi kamar di sekitar selamat tembak langsung gol, cukup berbahaya. Oh, kembali nampaknya kali ini tembakannya masih terlalu tinggi di atas mister penjaga gawang, kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja, masih belum merubah kedudukan, masih tetap imbang 0-0. Ambil ancang-ancang penjaga gawang KDK kali ini kepada sebagian dihidupkan, berikan bola ke tengah, tinggi datangnya bola kali ini meluncur melintas tengah lapangan, ada di sana kembali, ada di sana masnya Krisna yang dituju, sayang sekali ataukah pemain nomor punggung 4 yaitu Kanung kali ini kembali hanya menjadikan pelebaran ke dalam saja. Masih kita nantikan kontrol bola senak pemain nomor punggung 5 dari kesebelasan APS Nafas Tua. Masih kita nantikan pada sebagian dikirimkan mencoba bekerjasama dengan pemain nomor punggung 82, kembali kontrol bola senak kotak kaki dia mencoba melewati 1-2 dan pemain lawan ke belakang datang membantu pemain nomor 99 dari kesebelasan PS Nafas Tua. Masih kita nantikan kepada sebagian dikirimkan pemain nomor punggung 82 kembali kotak kaki dia ada di sana datang membantu kali ini seorang pemain terlalu kesebelasan Nafas Tua kehilangan bola kembali kali ini ataukah masih mampu direbut kembali akan tetapi nampaknya kembali tidak mau kompromi. Si kulit bundar telah terlebih dahulu keluar melintasi garis tepi lapangan, kembali hanya menjadikan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Jepara Legend kali ini. Ada di sana Ganiro nampaknya berikan bola ke belakang, datang membantu kali ini nampaknya Nur Hamid kali ini salah pengertian kandas di kaki Kusrian, berikan bola ke tengah Sohokin yang dituju, maksudnya kembali kandas di kaki pemain nomor 14 ada di sana kali ini. Masih kita lihat seluruh bola ke daerah kanan luar kali ini cukup bahaya, Kanung kali ini yang dituju, salah pengertian ataukah kandas di kaki lawan ataukah masih kali ini mampu diselamatkan saja oleh para pemain belakang dari kesebelasan PS Nafas Tua. Ada di sana pemain nomor 5 kali ini ataukah berikan bola pada pemain nomor 99, kembali kontrol bola tenang mencoba kali ini melihat teman-teman yang berdiri netral ke belakang. Kali ini kembali disodorkan bola pada pemain nomor 5. Kali ini umpan-umpan pendek mencoba diperagakan dari kesebelasan PS Nafas Tua. Pelan-pelan mencoba membangun serangan dari belakang kali ini. Ada di sana kembali kali ini selamat berikan bola pada Sutin yang dituju. Salah pengertian kembali kandas di kaki lawan. Kali ini Ganiro nampaknya menguasai sekulit bunda. Berikan bola pada pemain kanan luar Kanung yang dituju kali ini. Mencoba kali ini merasuki daerah berbahaya. Masih kita nantikan. Dipotong saja kembali oleh salah seorang pemain belakang dari kesebelasan PS Nafas Tua. Kembali patah serangannya dibangun dari kesebelasan Jepara Legend. Masih kita nantikan kembali kontrol bola senak seorang pemain wingback kiri dari kesebelasan PS Nafas Tua kali ini sodorkan bola pada pemain kanan luar pemain nomor 99 yang dituju, kembali kontrol bola senak kepada sebagian dikirimkan, berikan bola ke tengah Sultan yang dituju, maksudnya salah pengertian kali ini ataukah kembali kandas di kaki para pemain dari kesebelasan PS Nafas Tua mencoba kali ini bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 nampaknya kontrol bola senak mencoba melihat mana teman-teman yang bernetral, kembali kontrol bola kali ini ada di sana pemain nomor 9 tapi langsung buka maksudnya atau ada dalam batu kali ini Sutin, kembali umpannya kali ini masih mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain tapi langsung buka cukup berbahaya akan tetapi nampaknya kali ini penjaga gawang KDK kali ini masih terlalu sigap menangkap tembakan keras yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 82 kali ini, membuang bola ke tepi lapangan hanya menjadikan corner kick saja ataukah kali ini sepak sudut untuk kesebelasan PS Nafas Tua. Masih kita nantikan ambil acang-acang 1, 2, 3 lalu mundur ke belakang kali ini lakukan sudah kali ini membentuk daerah berbahaya akan tapi kembali masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang kali ini. Masih kita nantikan ada di sana kali ini serangan mencoba dilakukan dari kesebelasan Jepara Legend kali ini ada di sana pemain nomor 12 itu Krisna kontra personal kali ini Krisna baik-baik terjauh oleh pemain nomor 12 tembak langsung gawang kali cukup berbahaya. Wow, tembakan dia kali ini begitu keras. Akan tetapi nampaknya sayang sekali masih melenceng tipis di sisi penjaga gawang Ayat kali ini. Kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja, belum merubah kedudukan, masih tetap imbang 0-0. Masih kita nampak terbesar masuknya, berikan bola kasih ke luar, ada di sana 14, melihat dia di sana mencoba masuk ke daerah berbahaya, masih kita nantikan tiba langsung mulut gawang. Akan tetapi kembali masih mampu diselamatkan oleh Mister Gawang kali ini. Apa yang terjadi? Nampaknya terjatuh kali ini.
Tembakan yang keras kali ini dilakukan dari kesebelasan Jepara Legend, akan tetapi masih diselamatkan oleh Mister Gawang. Kali ini kembali berubah dudukan, masih tetap imbang 0-0. Kali ini hanya menjadikan tendangan bebas saja penjaga gawang Ayat. Kali ini serukan bola jauh ke tengah pemain kiri luar Sauden yang dituju. Sayang sekali nampaknya Sulit Bundar kembali telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam kembali kali ini untuk kesebelasan Jepara Legend. Ada di sana kali ini pemain belakang nomor punggung 6 yaitu Sulhan, berikan bola pendek saja back pass pada penjaga gawang KDK. Datang membantu kembali kali ini Rohmat, kontrol bola senak kali ini Rohmat. Umpan-umpan pendek mencoba diperagakan dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini nampaknya Sulhan berikan bola ke depan. Ada di sana pemain nomor 12 Krishna yang dituju, pemain yang dikenal memiliki tembakan yang begitu keras. Pemain nomor 12 kali ini Krishna berikan bola ke tengah. Ada di sana pemain nomor 9 datang membantu kali ini pemain nomor 14 dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini lepas dari jebakan offside. Ada di sana maksudnya kali ini Kanu berikan bola ke tengah, kali ini cukup berbahaya. Sayang sekali nampaknya kali ini umpannya masih terlalu tergesa-gesa sehingga si Bulut Bunga telah terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja kali ini untuk kesebelasan Nafas Tua. Ada di sana kembali kali pemain nomor 16 berikan bola ke belakang. Sun nampaknya berikan bola pada pemain tengah. Ada di sana kali ini kembali nomor punggung 16 Mas, kita nantikan umpan 1-2 kali ini dilakukan dari kesebelasan PS Nawas Tua. Kehilangan bola pemain nomor 13 kali ini kontrol bola senak mencoba membangun serangan dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini Mas, kita nantikan berikan bola ke belakang kembali nomor 14 yaitu Nur Hamid. Salah pengertian kali ini datang membantu masuknya Sudin, dipotong saja kali ini oleh salah seorang pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Membuang bola keluar lapangan pertandingan, lebaran ke dalam saja. Mas, kita nantikan ada di sana kali ini pemain nomor punggung 6 yaitu Sulhan ataukah Jazeri. Kali ini penjaga gawang yang dituju back pass kali ini mencoba memainkan tempo para pemain dari kesebelasan Jepara Legend. Kali ini Mas, kita nantikan penjaga gawang KDK kali ini suruhkan bola ke tengah. Salah pengertian kembali dipotong saja oleh Selamat. Mas, kita nantikan Selamat botak kali ini, kali ini Selamat dibayang-bayang nomor punggung 5 ada di sana. Kali ini Haryanto nampaknya masih kita nantikan Haryanto menguasai Sulit Bundar, berikan bola pada Ganiero. Masih kita nantikan kali ini Ganiero salah pengertian kali ini kehilangan bola. Ganiero mencoba membangun serangan dari kesebelasan PS Nawas Tubam. Kali ini berikan bola pada pemain nomor 13 langsung saja tidak mau mengambil risiko. Pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend melakukan intercept, membuang bola ke depan dan dikuasai sepenuhnya kali oleh penjaga gawang Ayat. Kali ini berikan bola ke tengah, kontrol bola dengan dada senak. Kali ini berikan bola pada pemain kiri luar ataukah datang membantu kembali menawar ke 13 Sauden yang dituju. Maksudnya umpan terobosannya kembali masih mampu dibaca oleh para pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Ada di sana kali ini kembali nampaknya Nur Hamid menguasai Sulit Bundar. Kali ini Nur Hamid pada sepak di depan, umpan terobosannya ada di sana maksudnya Krishna yang dituju, akan tapi lebih dekat. Kali ini dicabut saja ke depan oleh penjaga gawang Ayat. Kali ini datang membantu kembali ke ada di sana maksudnya Nur Hamid kembali. Sayang pengertiannya salah pengertian kali ini kada sudah dilawan. Ada di sana pemain nomor 16 dari kesebelasan Nafas Tua. Kali ini Mas, kita nantikan nomor 18 ada di sana masnya Ali berikan bola ke depan. Ada masanya Gus Rianto yang dituju, salah pengertian kali ini kada sudah Rohmat berikan bola pendek. Ada di sana pemain tengah dari kesebelasan Jepara Legend mencoba membangun serangan. Ada di sana kembali nomor 14 kali yang dituju, ada di sana Nur Hamid berikan bola ke sana luar. Datang baru kali ini nomor 9 yaitu Kadings. Kembali kali ini kandas lagi lawan ataukah kali ini dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang. Kali ini Ayat berikan bola pada pemain kiri luar. Sayang sekali tidak ada satupun kawan berdiri di sana sehingga Sulit Bundar keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Jepara Legend. Ada di sana pemain nomor 19 Ganiero, masih kita nantikan kontrol bola senak. Ada di sana kali seorang pemain kan luar Kandung nampaknya sulitkan bola ke tengah. Salah pengertian kali dipotong saja oleh seorang pemain dari kesebelasan Jepara Legend. Terjatuh kali ini mencoba membangun serangan dari kesebelasan PS Nafas Tua. Kontrol bola senak mencoba belakang, mencoba membangun serangan pemain nomor 18 kali ini. Ada di sana masnya Ali berikan bola sadar ke luar. Agus Rianto yang dituju, salah pengertian kembali Sulit Bundar ataukah kali ini dibuang saja oleh para pemain belakang dari kesebelasan Jepara Legend. Jadikan lemparan ke dalam saja kali ini Ganiero, salah pengertian terjatuh kali ini. Ada di sana Ali tembak langsung mulut gawang, berbahaya. Akan tetapi sayang sekali tembakannya nampak masih terlalu tergesa-gesa, melenceng di sisi penjaga gawang. Dan bersamaan dengan itu pemimpin pertandingan telah membunyikan peluit panjangnya, pertanda pertandingan di babak pertama antara kesebelasan Jepara Legend dan kesebelasan Nafas Tua telah selesai dengan kedudukan untuk sementara masih imbang 0-0.